apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel otomotif.net. Ini sekarang kembali saya di JBA Auto Lelang. Ini kayaknya lelangnya dipercepat ya, karena menjelang mau lebaran ini. Jadi ini pas di hari Minggu, gak sengaja tadi saya kesini. Rupanya lelangnya dipercepat untuk hari Senin, tapi untuk mungkin karena menyikapi mau lebaran ini aja. Dan ini unit-unit yang rata-rata ini sebagian udah keluar nomor lotnya, juga open bid-nya, dan sebagian juga ada yang belum keluar ya. Tapi mungkin besok insya Allah itu pasti akan keluar semua. Yang udah keluar saya bacakan, dan yang belum keluar juga nanti boleh cek di websitenya langsung ya. Karena lelang sekarang ini karena musim pandemi ya, COVID-19, corona ini online rata-rata ya, nggak seperti biasanya. Tapi untuk selanjutnya saya rasa akan kembali seperti semula. Oke, coba kita lihat unit-unit apa aja ini. Ini banyak unit yang baru masuk ini. Kayaknya sih seperti itu. Ini rata-rata di sini didominasi untuk unit Niaga ini. Ini ada Canter ya. Jadi kalau nanti ngikuti sistem lelang secara online, tandai aja ini part nomornya ya, atau nomor lotnya. Kadang nomor lotnya ada, harga nggak ada. Ini kebetulan harganya ada. Ini Canter ya. Canter 125 PS udah yang HD itu, dengan nomor lot 207 2009 tahunnya ya. Dia OB-nya 75 juta. Kondisinya seperti ini. Ini yang bak besi ya. Bukan dam ya, tapi udah bak besi ya. Bisa kita lihat itu di bawahnya juga seperti itu. Oke, coba kita lihat ke satunya. Dan ini Canter, bisa dilihat ya platnya ini. Tapi di sini sudah ada nomor lotnya itu. Nomor lot 195 tahun 2009, sama. Dengan harga 55 juta. Oke. Kondisinya cuman ini bak kayu ya, belum bak besi. Kalau dari segi kepala semua oke semua. Kita lihat itu dalamnya masih oke semua. Mobil Niaga yang lebih mulus sebetulnya yang depan ini, yang warna putih ini. Cuman ini nanti Anda bisa tandai dengan nomor platnya aja. Ini ada Dutro Hino ya, cuman dirubah jadi warna black udah. Oke, coba kita geser ke sana. Ini Canter lagi, karena itu tidak ada nomor lotnya di atas. Jadi kalau sahabat otomotif Mas Bro semuanya mengikuti sistem online ya, silahkan tandai platnya aja, di situ bisnya tertera. Dan ini, wah ini barang sangat baru sekali ini. Ini, weh, Canter baru nih bro. HD 125 PS. Barangnya baru sih. Mulus cuman, mulus, sangat mulus. Coba kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya bersih bro. Nah, oh ini memang betul-betul bagus nih. Ada dua unit seperti ini ya, tinggal nambah dam ya kalau yang mau pakai dam ya. Ini update unit ya, sebagian udah keluar nomor lotnya, saya bacakan. Kalau yang belum keluar ya belum ya. Ini kondisi Canter ya, ini yang dam. Oke, di sini ini Canter lagi, dan di sini ada Toyota Dyna. Coba kita ke arah yang sebelah sini ya. Ini yang HDX tadi, super.
berjajar sama ini. Ini platnya nggak kelihatan, bro. Ya, ini sebetulnya ditulis biasanya, cuman ini nggak kelihatan platnya BA. Sebagai perbandingan aja, ini ngambil di sini aja ini. Ini plat BH 125 PS tahun 2013. Boleh dilihat 140 juta. Dia bak besi. Kondisi semuanya cukup. Ya. Kemudian ini ada kepala peta. Ini bisa ditandai platnya ya. Kalau tidak ada harga, langsung lihat di apa? Di website. Oke. Di website. Boleh nanti saya akan kupas juga tentang cara mengikuti lelang atau melihat harga unit di website. Jadi kalau tidak ada harganya, lotnya silakan ditandai saja. Itu platnya BE8604QT. Ya. Nih ada bus juga Captiva. Oke. Terus di sebelah sana nih banyak juga unit-unit. Cuman memang rata-rata di arah sini nih belum pada keluar nomor lotnya. Sebetulnya sudah keluar hari ini harusnya. Tapi ini yang di list saya nih sudah keluar sih, tapi banyak banget ini. Membacanya nggak mungkin satu persatu. Ini Pajero. Kondisinya sangat oke banget nih Pajero. Kemarin ada yang meminta Pajero atau Fortuner ya. Ini ada unitnya. Boleh lihat platnya. Nah, kalau unit Fortuner ini ada di sebelah sini. Ini ada Fortune. Cuman bempernya sudah nggak ada bempernya. Asli ini unitnya masih oke kok, masih grass. Ini saya lihatkan platnya ya. Tuh. Daihatsu Xenia tahun 2012, 80 juta. Oke, kita lihat Fortuner-nya ya. Kemarin ada yang meminta Fortuner. Nah, ini dia dari belakang Fortuner tadi. Oke, ini Fortuner-nya. Ini bagus sekali nih. Cuman depan bempernya hancur. VRZ. Ya. Tuh. Nah. Masih oke dari belakang semuanya. Cuman modalnya bemper depan aja kayaknya. Nanti yang ada di sebelah sana itu biasanya sudah rata-rata sudah keluar open biddingnya. Itu rata-rata udah. Kalau yang sebelah sini ini biasanya belum. Tapi untuk keterangan lebih lanjut, langsung aja ke sini, ke tempatnya JBA terbaru. Tuh banyak tuh konsumen lagi-lagi pada lihat unit ya. Nah, ini banyak nih unit di sini nih. Sebagian kalau yang udah keluar oke. Coba kita lihat ya, yang udah keluar aku sebutkan. Ini Karimun. Sorry. Datsun. Datsun 2016 33 juta. Ya, 2016 33 juta. Ini itu nomor platnya, saya perlihatkan. Jikalau Anda langsung lihat ke website pasti akan tahu open biddingnya berapa. Ini ada Ford Ranger. Kemarin ada juga yang cari Ford Ranger. Nih Ford Ranger kondisi oke. Nih tahunnya 2014. Buka harga 80 juta. Tuh, 80 juta ya. Tahun 2014. Tuh, kondisi oke.
layak kondisi ya, cuman perlu disalon aja ya. Terus di belakang nih ada Avanza. Ini mobil hancur-hancur, sayang-sayang banget, sangat disayangkan. Ini ada Triton. Ini yang udah laka ya, banyak udah laka ini. Ada yang minat L300, ini ada. Cuman 18 juta, tahun 2006. Nih, 18 juta, pickup ya. Tapi baknya udah dirombak jadi bak besi seperti itu. Mungkin ya, kondisi seperti ini bisa diperbaiki lah. Sesuai dengan OB-nya lah, open bit-nya. Ini yang Triton tadi ya, Mitsubishi Triton nih, Strada. Ini Nissan Juke. Dan masih banyak unit lagi di sana. Di sana tuh banyak tuh untuk unit. Udah lama banget tuh unit Tata tuh. Juga itu ada unit UD Truck. Ada 2 biji. Itu baru-baru semua. Nah, ini tadi unit yang counter tadi kayaknya engine-nya dilihat sama bapak-bapak ini. Udah ditutup bro. Kondisi mulus. Ya Pak, cari unit Pak. Coba kita lihat ke sini. Kalau tertarik ini dengan produk India ini Tata, ada 3 unit udah lama juga ini terduduk di sini. Dari tempat yang lama sampai pindah ke sini kayaknya kemarin. Ini UD Truck ada 2 unit. Itu Tata lagi di belakang, bro. Masih mulus-mulus loh. Nih, ya, tak perlihatkan UD Truck-nya. Siapa tahu yang ada berminat ya UD Truck-nya nih. Truknya dump truck semua dia, dan ini untuk unit Tata tadi, Tata Prima LX 2528 titik K ya, lampunya sudah proyektor, gagah unitnya bro, warna kuning. Ini durasi video sengaja dibuat agak panjang nih, karena terpisah dari unit-unit nanti yang sana udah keluar lotnya, nanti saya buatkan video yang berbeda. Ini plat kuning ya, L300 yang minibus, dan di sini ini didominasi high look ya, tapi high looknya ini kondisinya rata-rata ini 90%. Tapi tipenya tipe E semuanya. Ini X perusahaan ya. X perusahaan semua Hilux nih. Barangnya masih bersih-bersih semua nih. Coba kita lihat ada yang dibuka enggak pintunya ya. Wah, dibuka. Nih bisa kita lihat nih unit dalamnya. Bersih semua. Nih Hilux-nya nih. Ya, bersih semua. Untuk ya manual 4x4 ya. Dari belakang tuh bersih semua, bro. Nah, masih bersih plafon-plafonnya. Emang masih bersih, bau harum baunya masih belum hilang. Ini warna tinggal pilih, ada yang silver, ada yang grey. Spionnya sudah pakai shine. Nah ini tinggal di salon dikit. Wow, udah mantep nih. Nih ini ya kondisi high looknya ya, rata-rata semuanya seperti ini kondisinya ya.
Nah, ini banyak sekali nih Hilux-nya. Nah, tinggal kita mau pilih yang warna mana. Dia kayaknya tahunnya hampir merata sama. Ya, Hilux-nya. Jadi ini mungkin special request ya mungkin ya. Jadi untuk melihat open biddingnya lebih bagusnya langsung di website saja ini untuk yang Hilux nih. Saya perlihatkan satu nomor ya, satu plat ini. Ini satu plat. Boleh ditandai. Jadi harganya saya rasa udah hampir sama karena tahunnya rata-rata sama ini. Dia plat kota semua. Oke. Di sini ada expander. Pintu dikunci enggak? Dikunci expandernya. Ada expander. Dan di situ ada ras. Wah, masih mulus banget ya. Sebetulnya aku naksir sama Hilux-nya ini. Ini Hilux-nya nih. Tadi kita lihat yang sana, yang sini lebih bersih lagi nih. Saya review ya dari luarnya nih. Platnya memang platnya masih kaleng ya, karena ini tipe E. Tinggal dirubah jadi racing, udah oke banget. Ditambahi belakang bumper, belikan yang tipe G-nya atau tipe V-nya, udah keren. Terus tinggal nambahi fiber di bak belakang, udah oke banget nih. Ya, tampilannya sebenarnya nggak jauh beda sih sama G, cuman selisih di aksesoris saja. Nah, nih untuk lampunya. Nah, udah oke. Tinggal ditambahi dengan fog lamp, seperti itu. Itu ada ras. Panjang banget ya, ini durasi. Emang coba di unit-unit baru datang semua ini. Ini Hilux, Hilux. Ini ada Wuling Convero, tapi yang tipe terendah ya. Terus ini expander lagi. Ini ada Boost. Ini X sama dari satu perusahaan tuh logonya. Nah, logonya sama X rental perusahaan. Jadi barangnya emang sangat bersih-bersih semua kalau X rental perusahaan ini. Ya. Nah, ini ada Isuzu. Isuzu Elf tapi yang double cabin. Nih, double cabin. Jadi di belakangnya ada baknya lagi, ada tempat penumpang lagi. Tuh. Ya. Jadi ada baknya, ada ininya. Jadi bisa bawa beberapa orang. Terus masih didominasi dengan Hilux. Nih, bersih-bersih barang Hilux-nya. Ini satu kontrak di perusahaan kayaknya ini. Kemudian ini ada Pajero. Boleh tandai ya platnya ini. Kalau mau ikuti, mau dilihat di website ya tentang harganya. Oke, di situ ada kayaknya ada Triton. Nah, itu 19 menit ya durasi udah. Oke, ini ada Triton ya. Tuh BM-nya boleh ditandai ya. Coba kita buka isi dalamnya, dikunci dong. Oh, dikunci dong. Triternya masih mulus barangnya. Itu banyak orang yang udah pada ngambil ke sini, pada datang. Ya. Oke, sahabat otomotif. Ini memang sebagian harga sudah pada keluar, tapi ribuan unit, bro. Saya nggak sanggup untuk buka-buka harganya.
Jadi lihat di website saja. Kalau sebagian yang sudah keluar lotnya saya bacakan, kalau belum ya lihat di website ya. Nanti saya akan buatkan video tentang cara ikut lelang di secara online ya. Oke. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel otomotif.net ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.